menjelaskan kode kami, yaitu kode yang membuat mengatur waktu lalu lintas yang dikendalikan oleh tugas diri dan bebas. Ini adalah miniatur lampu lalu lintasnya. Lalu di sini ada raspberry-nya. Ini ada bercampur. Lalu di sini kami memprogramnya menggunakan program Python 3M. Langsung saja kami akan menjelaskan miniatur lampu lalu lintas ini. Yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan nama yang lampu A, B, C, dan D. Ini adalah lampu A. Jadi yang pertama hijau adalah ini, berikutnya ini B, lalu ini C, dan yang terakhir ini D.